Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channelnya Tutorial dan Media Informasi. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pendaftaran gelombang 18 Kartu Prakerja telah dibuka. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, bagi siapa yang ingin bergabung silakan klik tombol subscribe dan terima kasih. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 18 dibuka malam ini Senin 16 Agustus 2021, tepatnya pada pukul 19 WIB. Project Management Office yang disingkat dengan PMO Kartu Prakerja menyebut, bagi Anda yang berminat mendaftar, hendaknya segera mengakses laman www.prakerja.go.id. Gelombang 18 akan dibuka pukul 19.00 WIB. Ikuti seleksinya di www.prakerja.go.id. Nah, bagi Anda yang ingin ambil bagian, segera registrasi atau update data diri di dashboard Kartu Prakerja. Pembukaan gelombang 18 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, sehingga PMO menyarankanmu untuk tak perlu terburu-buru. Pastikan Anda mengisi data dengan benar agar lolos dalam seleksi Kartu Prakerja gelombang 18 ini. Isi data diri dengan benar. Proses seleksi tidak berdasarkan siapa yang mendaftar pertama. Nantinya, peserta kartu prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp3.550.000. Rinciannya, peserta akan mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif pasca pelatihan senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei senilai Rp50.000 untuk 3 kali. Bagi Anda yang akunnya sudah terverifikasi, berikut cara mendaftar jadi peserta kartu prakerja. Buka portal www.prakerja.go.id pada browser. Siapkan nomor kartu keluarga serta NIK. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Klik gabung pada gelombang yang sedang dibuka. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS. Oke, itulah tadi sedikit kabar baik, yaitu terkait dengan pembukaan kartu prakerja gelombang 18. Mungkin demikian saja informasi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.